Okay. Untuk aktiviti membina lita siri dan lita selari, okay, cikgu faham sekarang. Okay, permasalahan sekarang susah untuk kita bersemuka. Lebih-lebih lagi kita nak buat eksperimen secara live, okay. Tapi kali ini cikgu nak perkenalkan, kita boleh juga buat eksperimen secara maya. Okay. Apa yang kita gunakan adalah kita gunakan, okay, satu yang dinamakan program menggunakan pad simulation. Okay, pad simulation. Membina litar menggunakan pad simulation. Okay. Cikgu dah sediakan link di sini, okay. Nanti cikgu akan sediakan send link juga di WhatsApp group kita. Okay, jadi ini apa dia maksud membina litar menggunakan pad simulation? Okay, kita boleh menggunakan pad simulation untuk membina litar elektrik secara maya. Okay, maksudnya kita tak perlu ada makmal, kita tak perlu sediakan bahan, okay, kita tak perlu sediakan mentor, tak perlu sediakan wire, kita cuma buat secara maya. Okay. Untuk pengetahuan murid-murid juga, okay, kamu juga boleh buat pad simulation ini menggunakan handphone kamu juga. Okay. Jadi di sini cikgu letakkan link virtual lab yang digunakan. Okay. Jadi yang ini juga kita klikkan, klikkan di sini, klikkan link di sini. Okay. Okay, kita akan terus pergi ke pad interactive simulation. Yang ini ada butang play, kita cuma tekan je butang play ni. Okay, butang tekan je butang tu, terus masuk kepada pad interactive simulation, dia terus kepada okay, screen maya untuk kita buat litar elektrik secara virtual lab. Okay. Okay, di sini dia ada sediakan icon wire. Okay, bateri, mentor, light bulb, okay, resistor. Mungkin kita tak gunakan resistor dulu, kita gunakan switch. Okay. Dan ini adalah dia punya laluan elektrik. Okay. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita boleh membuat litar bersiri dahulu menggunakan pad simulation ini. Okay. Cikgu harap kamu perhatikan betul-betul. Okey, yang ini ada ikon wire. Kita klik pada ikon ini, kita cuma tarik ke sini. Okey, tarik, kita boleh panjangkan dia. Okey, panjangkan. Lepas tu kita pendekkan dulu. Kita kenakan. Lepas tu kita mulakan sini dulu. Lepas tu kita ambil wire. Okey. Masukkan sini wire. Okey. Lepas tu kita ambil wire lagi. Kekalkan di sini. Okey, panjangkan sikit. Okey, ambil lagi wire, kita letak di sini, lepas tu kita turun ke bawah. Okey. Lepas tu wire lagi, kita ambil wire. Tak sini, lepas tu kita ambil switch. Tak sini, lepas tu kita ambil bulb. Letak sini. Wire ni juga kita ambil sini, tak sini. Okey, turunkan bawah. Turunkan bawah. Dan wire ni. Nak letak wire ni di bulb mesti di kalau dah ada keluar simbol yang warna bulat yang berwarna kelabu ni, maksudnya sambungan kamu betul. Okey. Nah, di sini dia ada keluar semua yang kelabu ni. Okey. Apabila cikgu tutupkan switch nanti, kita akan tengok apa yang berlaku. Okey. Ini maksudnya mentol tu menyala. Okey, tengok laluan elektrik dia. Okey, kita gunakan yang konvensional. Ha, ini laluan dia. Okey. Okey, apabila switch ditutup, aliran elektrik dia mengalir. Okey. Dalam satu laluan. Kamu tengok dalam satu laluan kan? Satu litar laluan sahaja. Okey.
dalam 1 liter laluan sahaja. Okey, pula cikgu bukakan Swiss. Okey. Tak ada. Okey. Sekarang kita nak cuba pasang 2 mentol. Okey kelas, jadi cikgu dah letakkan 2 mentol untuk litar serta siri tadi. Okey, dan cikgu cuba tutupkan. Okey. Jadi murid-murid semua dapat lihat kedua-dua mentol ini menyala. Okey. Dan kita gunakan, dah tengok laluan elektrik dia. Laluan elektrik dia pun, kamu tengok anak panah dia pun semakin perlahan. Kenapa? Kerana dia berkongsi kuasa dengan mentol yang satu lagi ni. Okey. Jadi laluan dia hanya satu laluan. Dan kecerahan dia, kamu tengok kecerahan dia pun semakin berkurang. Okey, kerana dia berkongsi satu volten yang sama. Okey, yang ini merupakan litar siri yang ada 2 mentol. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat litar selari, kelas ah. Okey, litar selari. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, kita ada, kita perlukan 2 cabang. Okey, kita akan buat satu cabang ni macam ni. Dan kita Swiss. Okey, bab wire. Okey. Dan ini. Okey. Lepas tu kita buat cabang yang kedua kat sini, tarik ke bawah. Swiss. Okey, mentol. Wire lagi di sini, tarik. Okey. Nah, tarik sini. Okey, sehingga ada yang bulat kelabu ni timbul, baru sambungan kita betul. Okey, kita cuba hidup tutupkan mentol. Yang ini satu, okey. Okey, apa yang kamu nampak murid-murid, apa yang kamu dapat perhatikan di sini, kedua-dua mentol ini menyala. Okey, berbanding dengan litar siri tadi, kamu tengok kecerahan dia bagaimana? Kecerahan dia lebih jelas lagi. Okey, kamu nampak yang kuning, garisan kuning ni kalau dia panjang, maksudnya kecerahan dia lebih kuat ataupun lebih terang. Okey. Dan laluan di sini dia gunakan 2 laluan. Okey, yang ini laluan pertama. Okey, laluan yang pertama untuk cabang yang pertama, yang ini laluan yang kedua untuk cabang yang kedua. Okey. Okey. Okey, dia ada lebih daripada satu laluan. Okey, sekarang kita nak tengok apakah perbezaan antara litar siri dan litar selari. Okey, kita lihat litar siri dulu. Okey, litar siri dulu, kalau apa-apa terjadi dalam litar siri ini, contohnya kalau switch dia rosak, contohnya kalau switch dia rosak, okey, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, berbanding dengan litar siri. Okey, kalau switch A ni rosak, okey, mentol B ni masih dapat menyala. Okey, kenapa? Kerana dia ada satu lagi laluan di sini. Kamu tengok, ini dia guna laluan yang, kerana laluan yang kedua ni dia masih ada aliran elektrik dia mengalir. Okey. Okey. Jadi untuk laluan yang pertama tadi dah rosak, tak ada laluan, tak ada, dia tak dapat mengalir. Tetapi mentol di sini masih dapat menyala. Okey, kamu tengok. Kita on lagi. Berbanding dengan litar siri tadi, kalau switch dia rosak, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, kita tutup lagi, kita tengok mentol dia. Okey. Dan satu lagi perbezaan dia, kecerahan mentol di litar siri adalah kurang berbanding dengan litar selari. Okay, litar selari maksudnya lebih jelas. Okey, jadi inilah litar yang kita selalu gunakan pada masa sekarang, terutamanya di rumah kita. Okey, contohnya kalau di bilik abang kamu rosak mentol, mentol di bilik kamu masih lagi dapat menyala kerana dia gunakan sistem litar selari. Okey, murid-murid semua, cikgu harap kamu dapat faham. Dan cikgu harap kamu dapat cuba dengan sendiri menggunakan pad simulation ini. Okey. Seperti cikgu cakap tadi, kamu boleh guna, kamu boleh juga cuba buat di handphone kamu sendiri. Okey, boleh download di handphone kamu.
Okey. Kita boleh cuba. Contoh kalau wayar Yalita cabang pertama ni rosak, okey. Mentong ni masih dapat menyala. Okey. Kalau dia rosak, maksudnya mentong terdapat masih dapat menyala. Okey. Okey kelas. Jadi cikgu harap kau boleh cuba sendiri. Okey, kau boleh cuba sendiri di laptop ataupun handphone kamu sendiri. Jadi link untuk pet simulation ini nanti cikgu akan send di WhatsApp group kita masing-masing. Okey, cikgu harap kamu dapat buat. Okey. Kita tak perlu beli apa-apa bahan, cuma kita buat secara maya saja, secara virtual lab saja. Okey. Okey, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ini kelas. Okey, jadi nanti cikgu akan bagi latihan untuk kamu. Okey, cikgu harap kamu bersedia dan cikgu harap kamu dapat okey mengikuti apa yang cikgu telah ajar kamu untuk hari ini. Okey, kelas. Terima kasih.